Oke guys, saat ini kita akan menuju ke Umbul Sentang guys. Ya, saat ini jam sudah menunjukkan pukul jam 7 lebih sedikit guys. Dan ini kita sudah berada di Kota Pegering dan akan menuju ke Umbul Sentang guys. Sudah lama kita tidak pernah pergi ke sana. Barangkali ada perubahan yang signifikan guys. Akan lewat sebelah toko timbel aja guys. Berapa pak? Iya. Ya oke guys, kita sudah sampai di Umbul Sungsang guys. Di sini ternyata udah banyak perubahan, guys. Dulu umbulnya yang dikasih dinding ya cuma ini tok. Di sini ada lagi, guys. Ternyata ada jembatannya, guys. Oke, kita akan ke sana, guys. Nah, ini ada. Sekarang suasananya sangat bagus, guys. Sangat terawat sekali. Pantesan tadi tiketnya 7.000 guys, sekalian sepedanya. Kalau dulu itu waktu aku masih kecil gratis guys. Dulu aku sering nongkrong di sini guys. Kalau nggak salah dulu ada pohon apa ya, durian itu guys. Terus sekarang sudah tidak ada ya. Mana pohon duriannya, tidak ada guys.
Pak. Pohon duriannya pun di Pak. Pohon durian. Rian kaya enten pohon durian tadi. Oh niki nggih. Oh nggih duren. Oh nggih sakniki pun beda Pak nggih. Pohon dada sapi sami. Sae. Oh. Oh corona nggih. Oh berarti belum lama nggih. Oh nggih. Sip. Bapaknya kerja teng mriki? Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih. Nah, ini ternyata pohon durianya teman-teman masih ada, teman-teman. Ya dulu saya punya teman di sini. Namanya Mas Anek ya. Dulu waktu SMA, teman-teman. Kalau potong rambut di sini. Nah, di sini. Kebetulan orangnya rumahnya tinggal dekat sini, guys. Nah, ini suasananya sangat nyaman, guys. Nah, ini kalinya masih sangat jernih. Mantap. Wah, ini kebetulan ada pohon beringin. Di situ ada warung-warung tempat jualan, guys. Wah, perubahannya ternyata banyak sekali, guys. Pantesan tiketnya melebihi umbul sana, guys. Umbul Tirto Marto, guys. Kalau dulu di sini itu gratis, guys. Tapi kalau sekarang bayar, guys, 7.000 tapi sekalian ongkos parkirnya, guys. Ya, bagus lah. Bisa bermanfaat. Nah, ini ada jembatan, guys. Ada jembatan yang cukup bagus. Oke, kita lewat jembatannya aja, guys. Sewa apa ya, loket, di loket. Ini apa ya? Oh, tempat umbul putri mungkin. Sekarang umbulnya kok banyak sekali ya. Itu jembatannya dari sini lumayan, guys, buat spot-spot foto bagi orang-orang yang suka foto.
Sebenarnya kita tadi belum masuk yang sebelah sini, guys. Persyaratan aja, guys, daripada nggak mandi. Airnya sangat dingin dan jernih. Ini pemandian asli, guys. Mata air asli, guys. Nggak seperti di kolam-kolam renang, guys. Oke, guys, kita akan keluar tapi coba melewati jalan yang sebelah sini, guys. Apakah bisa? Kita coba aja, guys. Ya, salah satu yang enggak rubah yaitu, guys, pohon durenya, guys. Semuanya sudah berubah. Ini sangat tertata rapi, guys. Nah, ini ada pohon beringin besar tapi sangat terawat, guys. Oh, di depan kebetulan pintunya tertutup, guys. Mungkin kita harus lewat sebelah kanan. Ya, sini bisa, guys. Ya, oke, guys. Sampai di sini dulu video kita kali ini, guys. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.